Hadirin sekalian, tentu Anda mengenal lagu Osarinah yang pernah populer di tahun 70-an ya. Karena lagu ini dinyanyikan langsung oleh Eyang Waljina dan direkam di Lokananta sekitar tahun 1960. Jadi udah pada lahir belum nih? Sepertinya belum ya. Belum ya. Oke. Nah, saat ini hadirin, kita berada di Gedung Sarinah. Terba pertama di Indonesia yang dibangun atas perintah Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Kemudian yang mau tahu nih sebenarnya Sarinah itu apa sih? Ternyata nih saya juga baru tahu, Mbak Tias. Nama Sarinah ini adalah diambil dari nama pengasuh Presiden Soekarno pada saat itu ya, saat kecil. Dan secara khusus Presiden Soekarno meminta penyanyi keroncong Ibu Waljinah pada saat itu untuk menyanyikan lagu Sarinah yang kemudian direkam dalam piringan hitam oleh Lokananta dan populer hingga saat ini. Nah, Dad, dan juga ini memang bukan sebuah kebetulan gitu ya. Memang semuanya sengaja, sudah dirancang betul. Gitu. Bahwa jika bulan ini, tepatnya di tanggal 7 November 2022, Eyang Waljina, sang maestro kita juga berulang tahun yang ke-77. Oh. Dan bahagia sekali. Baik, kita langsung saja. Kita langsung bernyanyi bersama lagu Osarinah. Oke, matur nuwun Ibu Eyang Waljinah.